Yo Mas Dap, what's up? Gimana kabarnya hari ini Mas Dap? Masih semangat kan? Hari ini saya mau tune up dari CBR250RR punya Giga. Yang kita kerjakan adalah seperti yang saya lakukan pada tune up dari CBR150FI Thailand punya saya. Videonya tonton di sini, sebelah sini, pojok kanan. Ikuti terus video ini. Welcome back to Ardian 11 Garage. Jadi nanti kita akan membersihkan filter udara, semprot turtle body dengan injector cleaner, dan juga semprot ruang bakar dengan carbon cleaner. Kita langsung ke rumah Giga aja. Cus. Motor sudah dipreteli Mas Dap, fairing-fairingnya. Sebenarnya gak susah, cuma terlalu banyak baut dan lain-lain aja, jadi sedikit ribet. Ini nanti semprot dengan injector cleaner dan juga businya dilepas, bersihkan, dan semprot dengan carbon cleaner. Ini filter udaranya Mas Dap, kondisinya sudah tebel banget kotorannya. Ini harus diganti. Oke, kita cus untuk cari penggantinya dulu. Let's go. Oke, sekarang kita mau cus ke pukulan motor, mau cari filter udaranya dulu. Cari-cari filter di Jogja untuk orinya di big bike harus inden 2 bulan Mas Dap. Aduh. Di Happy Motor adanya yang replacement Ferox, harganya Rp535.000. Sementara ini tadi akhirnya cari yang online, dapat replacement filter yang fast bike, harganya Rp280.000 termasuk ongkir. Ini lagi di bank untuk bayar. Filter udara dari Vespike sudah sampai. Beli online Rp275.000. Karena nyari di toko-toko variasi Jogja tidak ada yang jual. Untuk build quality-nya ya so-so lah ya, dengan harga Rp275.000. Jadi ini bukan cetakan tapi dilem. Tapi setidaknya bisa mengirit. Daripada beli yang ori tiap 5000 km, ini bisa dicuci setiap 5000 km. I don't know what else there is to say.